Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri. Ini kan bapak lagi menasihati anak di dalam rumahnya sendiri. Okay. Ini kok tetangga-tetangganya sewot gitu loh. Ini kan rangkaian. Ini serangan yang terstruktur kok. Pertama saat kenaikan BBM. Ada yang nangis, itu diulang-ulang terus oleh Partai Demokrat. Oke, okay. Lalu kedua AHY. Bicara soal apa? Infrastruktur. Dan ketiga SBY turun gunung. Ini rangkaian. Kalau menurut saya ini bukan sebuah kebetulan semata-mata. Ini by design. Itu loh. Nah, kenapa harus didesain sedemikian rupa? Ya menuju 2024. Jadi, kalau ada yang berupaya agar hanya dua pasang calon, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian partai-partai ini bernegosiasi dan ternyata cuma dua. Dan saat itu SBY akan datang lagi, bicara lagi. Betul kan yang saya bilang? Itu sudah saya bayangkan beberapa bulan lalu dan sebagainya. Jadi sedang mendesain sesuatu gitu loh. Tapi persoalannya untuk siapa desain ini? Untuk anaknya. Yang selalu dibawa kemana-mana. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara. Siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir. Apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya. Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah. Masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Baik. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Nah kekhawatiran ini, apa betul yang dibilang Jaki tadi, bapak terhadap anak gitu loh. Ini kekhawatiran bapak terhadap anak juga. Pak Herman?